Assalamualaikum, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Alania Zafira. Oke, jadi video kali ini aku bakalan nge-unboxing salah satu paket yang aku beli di Shopee 99 kemarin. Karena lumayan banget kan, gratis ongkir. Nah, jadi aku tuh order salah satu paket Medio Overhead yang SPC01. Yang mana aku tuh butuh banget barang ini. Kenapa? Karena aku tuh suka kesulitan gitu kalau misalnya lagi bikin video unboxing yang modelnya itu flat lay gitu guys. Jadi misalkan kayak video-video unboxing yang modelnya kayak buka paketnya tuh di lantai atau di meja kayak gitu. Karena kalau menurut aku, kalau misalkan pakai tripod biasa itu aku suka kesulitan gitu, karena kadang juga si kaki tripodnya itu kelihatan atau juga susah karena memang gak bisa flat lay gitu. Nah, makanya tonton video ini sampai habis ya guys. Dan jangan lupa juga buat kamu yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya dan like video ini kalau kalian suka ya guys. Nah, jadi paket Medio SPC01 ini ngeklaim kalau dia tuh cocok banget untuk pengambilan foto atau juga video dari atas sudut 90 derajat. Nah guys, ini aku gak di-endorse sama sekali ya guys, jadi bener-bener aku viewer beli sendiri dan aku juga pengen buktiin sebagus apa sih produk ini kayak gitu. Karena kalau aku lihat ratingnya sih bagus banget, yaitu 4,9. Oke guys, ini dia paketnya. Nah kayak gini, ini untuk packagingnya sih aman banget, jadi pakai bubble wrap berlapis-lapis kayak gini. Langsung aja kita buka ya. Oke, ini dia kayak gini. Jujur sih, pertama kali, kesan pertama aku pegang si paket ini tuh kalau menurut aku kokoh banget, bahkan lebih kokoh dari tripod yang ring light waktu itu aku haulin juga, aku unboxing juga. Ini lebih kokoh, padahal harganya lebih murah ini tuh sekitar kemarin aku order harganya 156 ribuan, pokoknya setiap segituan. Kalau misalkan lagi nggak diskon itu harganya biasanya 165.000. Ini tuh paketnya, di dalamnya udah ada overhead armnya. Ini tuh buat yang nanti bagian panjangnya itu, yang pokoknya nanti bakal aku kasih tunjuk ke kalian. Terus kelengkapannya juga dia itu udah dilengkapin sama ball headnya. Jadi kalau udah ada ball headnya itu enak banget. Jadi dia tuh bisa lebih fleksibel gitu guys. Jadi bisa diputer 360 derajat gitu. Apalagi nanti ditambah sama holder U-nya. Nah ini dia untuk holder U-nya. Ini juga holder IU-nya 360 derajat. Jadi memang yang 360 derajat, jadi bisa dari horizontal ataupun vertikal untuk pengambilan foto dan videonya kayak gini. Ini tuh untuk bahannya, dia tuh aluminium alloy, tapi menurut aku ini bener-bener kokoh banget. Sumpah aku nggak peres, ini aku nggak di-endorse sama sekali. Dan ini untuk tripodnya juga sama untuk bahannya. Nah ini untuk tripodnya tuh dia itu bisa panjang sampai dengan 2 meter. Selain itu dia juga dilengkapin sama tasnya. Nah ini dia untuk tasnya kayak gini. Jadi ini tuh simple banget, bisa kalian bawa kemana-mana kalau misalkan kalian butuhin gitu guys. Oke guys, cara pasangnya tuh gampang banget. Ini pertama-tama kita atur dulu untuk si tripodnya. Ini tripodnya juga keren banget, bisa panjang sampai dengan maksimal 2 meteran gitu untuk tingginya. Nah kita kencengin aja seperti ini. Habis itu kita langsung atur aja, kita atur ketinggian yang kita mau. Nanti kita langsung kencengin aja kayak gini. Nah ini tuh kan ada 3 bagian gitu ya. Nanti kita pasang si overhead armnya itu di bagian tengah ya guys, di bagian yang aku tunjuk ini. Karena kalau misalnya kalian pasang di yang paling atas, nanti itu malah longgar gitu guys. Nah ini kemudian kalian bisa lihat di sini ada penguncinya di overhead armnya. Nah itulah yang nanti kita pasang di bagian batang yang keduanya ini guys. Nah seperti ini. Nanti pokoknya tinggal kalian masukin aja, terus tinggal kalian kencengin kayak gitu. Nah kemudian di sini ada ball headnya, jadi ball head ini enak banget, bisa bikin handphone kita nantinya bisa fleksibel, jadi bisa miring kiri kanan ataupun atas bawah gitu guys. Nanti kita tinggal kencengin aja dan kita langsung aja pasang untuk si holder U-nya itu di sini. Oke guys, jadi ini semua komponennya tuh udah terpasang. Nah ini tuh penampakannya kayak gini kalau udah terpasang semua. Dan kalau misalnya kalian lihat di bagian atas itu kosong gitu kan. Nah kalau misalnya kalian udah punya ring light, kalian bisa pasang ring light kalian di situ. Jadi nanti biar kalian kalau misalnya lagi pas unboxing itu pencahayaannya itu lebih bagus gitu guys. Nah tapi kalau misalnya kalian juga mau beli yang sepaket gitu yang udah ada ring light-nya, itu juga ada, nanti linknya bakalan aku taruh di description box. Nah pokoknya nanti kalian bisa atur-atur aja, ini tuh pokoknya bisa di adjust gitu, diatur senyamannya kalian aja kayak gitu. Oke guys, ini dia looknya seperti ini. Jadi benar-benar memudahkan kita untuk pengambilan gambar dari sudut 90 derajat. Jadi memudahkan kalau misalnya kita mau bikin video unboxing atau juga kita mau foto produk dari atas kayak gini. Jadi benar-benar keren banget ya guys. Nah sedangkan kalau misalnya kita pakai tripod biasa, itu bagian kaki tripodnya itu malah suka keikut gitu guys, jadi gambarnya tuh nggak bagus gitu ya guys. Oke guys, itu tadi dia paket Medio SPC01. Jadi benar-benar keren banget, jadi mempermudah kita kalau misalnya kita mau bikin video unboxing yang di lantai atau di meja gitu ya guys.
Nah, seperti yang aku bilang tadi di awal, jadi harganya itu aku pas beli 154.000-an gitu. Nah, aku tuh dapat diskon 10.000 karena biasanya paket Medio ini tuh dijual dengan harga 165.000-an gitu. Tapi dengan harga segitu menurut aku worth to buy banget. Kenapa? Karena ini tuh benar-benar kokoh banget. Jadi dia tuh benar-benar bahannya tuh yang kokoh gitu. Jadi bisa nahan beban si handphone gitu. Karena jujur aja ini peralatan YouTube kedua yang terkokoh menurut aku setelah Takara. Jadi aku pakai tripod yang Takara itu juga kokoh menurut aku. Nah, ini tuh bahannya mirip banget sama yang si Takara, tapi yang si Takara itu kalau gak salah waktu itu harganya 300.000-an, sedangkan ini kan 150.000-an aja. Jadi benar-benar keren banget kalau menurut aku. Nah, pokoknya buat kalian yang suka bikin video-video unboxing yang flat lay gitu di lantai atau di meja gitu, ini cocok banget kalau menurut aku, karena biar kita tuh gak capek gitu, jadi biar mudah gitu guys. Pokoknya seperti biasa, kalau misalnya kalian nanti minat sama si produk ini, linknya bakalan aku taruh di description box. Jadi biar kalian nanti nggak pusing-pusing lagi, nggak susah-susah lagi buat cari si tokonya gitu ya guys. Oke guys, segini aja video dari aku, semoga bermanfaat. Pokoknya buat kamu yang baru mampir di channel aku, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena aku bakalan sering-sering banget untuk share promo-promo yang ada di Shopee dan juga ngehaulin barang-barang yang worth it buat kalian milikin. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.